togel ini sebenarnya itu sudah lama. Penyakit togel ini kita tidak bisa halangi dia, karena di mana-mana semua orang hari-hari jalan dengan kertas, dengan bolpen, duduk rumus di sudut-sudut jalan. Begini, kalau togel ini kan ada untuk daerah, ya silakan kasih izin sama dia yang seluas-luasnya. Tetapi kalau tidak, tutup juga, iya kan? Tutup. Karena melihat betul, togel ini juga kan selama ini juga mengganggu juga. Ini togel dengan miras ini hampir sama. Dua-dua ini kayak adik kakak juga. Jadi mereka ini sudah togel ini sebenarnya penyakit masyarakat juga. Jadi orang yang ini hari-hari itu duduk pergi rumus, duduk di mana-mana sampai tidak pulang. Pulang-pulang juga bertengkar dengan keluarga di rumah gara-gara mau pasang togel, uang tidak ada. Memang betul, maka itu yang sebenarnya harus togel itu juga tutup. Selama masa pandemi ini kita minta juga togel itu tutup, karena kan protokoler ini kan tidak berjalan, social distancing apa segala macam itu kan tidak bisa diterapkan dengan orang-orang duduk rumus togel. Kalau memang sampai togel ini juga meresahkan apa segala macam, ya tutup.